Beginilah malam kemeriahan peringatan HUT Republik Indonesia ke-77 yang digelar oleh pemerintah Desa Wulet, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dengan mengadakan Wulet Fashion Week. Puluhan model dari masyarakat Wulet sekitarnya berlenggak-lenggok bak model profesional yang berjalan di atas catwalk Wulet Fashion Week 2022. Mereka berdandan rapi dan anggun lengkap dengan busana dan aksesoris menarik. Yang ternyata busana yang mereka kenakan merupakan hasil produk-produk unggulan masyarakat Desa Wulet. Kepala Desa Wulet Wasduki Jazuli menjelaskan bahwa konveksi yang merupakan mata pencaharian warga Desa Wulet yang sudah terkenal. Ada juga usaha jeans, garment, batik, fashion wanita, dan masih banyak lagi. Menurutnya dengan menghadirkan Wulet Fashion Week ini, pemerintah desa ingin mempromosikan produk-produk unggulan dari warganya kepada masyarakat umum. Wasduki juga menambahkan bahwa dengan Wulet Fashion Week berhasil menyedot animo masyarakat untuk bisa memeriahkan acara perdana tersebut. Terlihat ratusan warga memadati panggung halaman kantor Desa Wulet, Kecamatan Tirto. Tak ketinggalan pula dengan smartphone-nya yang mereka tampak mengabadikan momen ketika para model berlenggak-lenggok beraksi di atas panggung. Dalam rangka HUT RI yang ke-77, tujuannya yaitu untuk membangkitkan lagi UMKM yang selama ini agak gugup. Ada produk unggulan sendiri apa sih Pak di sini Pak? Banyak di sini Mas, dalam macam produk, terutama UMKM konveksi ada semua di sini. Ini memang sudah menjadi mata pencaharian utama Pak di sini Pak, warga utama, sini Pak? Utama, mata pencaharian semacam ini. Para pemilik usaha di Desa Wulet tampak antusias mengikuti Wulet Fashion Week. Tak tanggung-tanggung. Beberapa model dari luar kota pun dihadirkan untuk mengenakan hasil karyanya. Diharapkan dengan kegiatan Wulet Fashion Week ini, bisa mengenalkan produk-produk warga Desa Wulet go nasional. Saya Frobani, Batik TV melaporkan.